Gue adalah Yova, umur gue 20 tahun. Gue pernah dirawat di RSJ. Di Desember 2017, gue tiba-tiba halusinasi, delusi, dan gak bisa diajak berinteraksi. Mungkin teman-teman di sini memiliki teman yang memang sedang kesulitan dalam kesehatan mental. Mungkin mereka memiliki gangguan kesehatan mental. Aku punya beberapa tips. Yang pertama, yang paling penting adalah jangan judge mental, jangan mudah menjudge orang lain. Yang kedua, kita usahakan selalu ada untuk dia dengan cara kalau misalnya dia cerita, kita ada. Tapi kalau misalnya mau dengerin cerita orang, curhatan orang gitu, kita harus lihat dulu, kita harus tanya dulu, okay, gue mau dengerin cerita lo, dan gue harus ngapain, maksudnya kayak kita tanya, lu butuh saran, cuma mau didengerin, atau lu mau tahu pendapat dari gue gitu. Jadi itu adalah tiga hal yang harus kita tanyakan ketika orang curhat ke kita. Yang penting lagi, kita juga harus konsen untuk mendengarkan cerita mereka, karena kadang kita juga lagi gak ada di posisi yang bisa mendengarkan cerita mereka. Mungkin kita lagi moodnya lagi jelek sampai kita gak bisa untuk menampung semua keluh kesah mereka, seperti itu. Buat semuanya, selamat hari kesehatan mental sedunia. Semoga kita bisa lebih aware tentang kesehatan mental.